Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys semuanya? Kembali lagi bersama vlog saya Dwi. Nah, hari ini Minggu tanggal 7 bulan 3 Maret. 7 Maret 2020. Aktivitas yang saya lakukan adalah menemani kawan saya untuk berpindah tempat tinggal. Sebelumnya dia tinggal di daerah Kembangan yang luas rumahnya kosan sih, kontrakan 3x3, tapi kali ini dia berpindah lokasi ke tempat yang lebih dalam. Kalau di peta tuh ke kawasan hijau, bukan kawasan hijau taman ya, maksudnya kalau di peta dilihat itu hijau nggak putih, maksudnya belum banyak pembangunan di daerah Tangerang ya. Mau lihat? Oke, saya kasih tahu nih bentuknya kayak gimana. Dia sebelumnya ngekos harganya 1 juta, luasnya 3x3. Sekarang dia pindah ke Tangerang, harganya 600 ribu. Mau lihat gak? Sorry ya kecil, malu gue ikut enggak. Nah, bisa dilihat sekarang, tapi bukan ini ya guys. Ini dia kontrakan barunya, tempat tinggal baru. Lihat nih, sini nih bisa mobil masuk nih, mobil parkir bisa. Terasnya ada jaro apa ya, pagar. Lihat teras bersih. Ini ruang tamu ya, bisa kita sebut. Masih fresh. Tadi baru banget masukin barang. Masuk ke dalam, belok kiri. Nah, ketemu kamar pertama. Kira-kira segini lah kosannya sebelumnya, tapi kayaknya masih luasan kamar ini. Ini ruang tengah, ruang kumpul. Ini kamar kedua. Ya segini mungkin ya kosannya sebelumnya. Ini kamar ketiga. Dan kita lihat dapur. Lampunya. Di sini ada wastafel. Ya bisa muat banyak nih perabotan. Di sini. Pintu belakang ada. Oke. Ini langit-langit, kamar mandi. Ini bisa naruh mesin cuci di sini nanti. Lihat, nah toiletnya satu. Pintu belakangnya pintu baru nih, karena dia baru request dengan sistem dua bukaan. Ya, lihat suasana belakangnya. Wah guys, masih asri. Ya, ini ada pohon apa ini ya? Pohon nangka. Iya kayaknya pohon nangka. Di depan ada pohon kelapa yang bisa dipetik, boleh dipetik. Ini namanya Paku Aji ya, Agung ya. Oke, ini namanya daerah Paku Aji. Jangan ditanya Paku ya di mana dan si Aji nya di mana, bukan itu ya. Nih, oke, lumayan lah. Bagus, nyaman, adem. Ini sekarang jam 13.34, setengah 2 siang. Di hari Minggu, lihat, tenang sekali. Ada suara kambing, ada suara ibu-ibu lagi ngobrol. Serang nih, kata Agung, boleh nih, wih, dipetik. Iya, nanti lah kita petik. Tetangga. Tuh ada ibu-ibu. Itu ya di samping sebelah kanannya ini pohon mangga. Ini rumah PRT sebelah tuh, temboknya pakai wallpaper ya tuh, mungkin itu kandang ya. Dan tadi gua kesini pakai paket Shopee Express. Nah, kalau mobil kayaknya bisa di situ. Tadi mau lewat situ, jalan masuknya sempit. Ini mobil ekspres dapat pinjaman dari Pak Wahyu. Kayak gitu ya. Sekarang kita mau pulang guys. Ayo packing. Jam 3 mobil mau dipakai. Oke, dengan semangat Shopee Express
Gak bisa dibuka. Loh. Gak bisa dibuka. Loh. Kenapa ya? Dibuka. Guys, gimana guys? Halo guys, lanjut lagi. Sekarang saya masih di perjalanan pulang menuju Jakarta lagi, menuju sekolah Polayu di SD Kapuk 1. Ya. Ini mobilnya mau dipakai jam 3. Tapi ini kayaknya udah jam 3. Kita ngaret. Rasanya naik mobil Sofi Express, lumayan Express. Ini Chevy. Cukup menarik ngomongnya. Udah gitu aja, nanti sampai rumah, sampai sekolah baru kita apa lagi, soalnya gak bisa fokus nih, gak mau sambil ngomong. Oke. Nah, terus belok. Alhamdulillah kita udah sampai lagi di sekolahan Sekolah Yuk. Sekolah Pawayu ngajar maksudnya, SD 1 Kapuk. Ini sobat yang punya rumah baru, 600.000, kelas banget. Tapi di dalam gerah ya. Oke, kita mau istirahat, mau sholat asar ya. SD 4 gitu aja mungkin. Apa ya, ya biasalah pindahan kayak gitu. Lagi ya. Tadi kendala. Enggak ada kendala, soalnya barangnya sedikit untuk pindahan. Mungkin kendalanya selanjutnya adalah rumah terasa luas banget karena barang-barangnya sedikit. Kalau nah, biasa di 3x3 barang-barang segitu. Sembaso katanya. Hah? Mau sembaso. Mau lah. Nama dia. Oh. Ya udah. Ayo. Oke, okay, guys. Kita dapat makan bakso dari Pak Wahyu. Dengan kode Pak Wahyu dapat makan. Dah, itu aja kali ya. Bingung mau apa. Oke, goodbye.